karena sesuai adat di mana. Dari awal sampai akhir. Motor belum lalu amian dari kotor. Bolo mal mal bolo. Mungkin ada pengguna kotor yang mati kotor. Bolo bolo ini. Imanera kalimat kalimat perlu mana ini terangkan dulu. Imanawat dengan kira-kira mana susunan dan mana. Wan itu pulau pulau. Imanera kegiatan mana bermol. وقال تزوجوا ولا تطلقوا
فإن الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات. وقال تزوج النساء فإن إنا يدينا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. إن شاء الله. Muhammad Barlianta Uno. Muhammad Barlianta Uno. Muhammad Barlianta Uno bin Abdurrahman Uno. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku, Novita Lahai binti John Ardianto Lahai, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin kawin emas seberat 2 gram dibayar tunai. Aku terima nikahnya karena Allah dan Rasul. Thank you.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita banyak bersyukur kepada Allah SWT. Dengan anugerahnya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Dengan itu kita dapat menghadiri resepsi pernikahan kedua mempelai Novita Lahai Eskel, anak ketiga dari Bapak John Ardianto Lahai dan Ibu Lisnawati Suleman, bersanding dengan Muhammad Barlianta Uno SE, anak ketiga dari Bapak Abdul Rahman Uno dan Ibu Luki Nyode. Salawat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Sejalan dengan rasa syukur itu, marilah resepsi pernikahan siang hari ini kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebuah kebahagiaan yang tak terhingga bagi kami keluarga mempelai karena Bapak Ibu sekalian dapat meluangkan waktu untuk hadir dan menjadi saksi cinta kedua insan Allah, Vita dan Barli, yang pagi tadi Minggu 19 Juli 2020 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah telah melaksanakan akad nikah di tempat ini, Gedung Graha Aziza, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk mengawali acara pada siang hari ini dengan khusyuk dan tawadhu, marilah kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustazah Hajar Nurna Nisa'ah. Kepada Ustazah, dipersilakan. Sepatah dua patah kata dari pihak keluarga dalam sambutan keluarga yang akan dibawakan oleh Bapak Helmi Adamento, S.Pd., M.Ed. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, para pejabat yang kami hormati, tokoh-tokoh agama, ibu hajah, pak haji dan undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Harves Gorontalo, keluarga besar jamaah Masjid Nurul Jariah, Perumahan Awara Karya Kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dapat meluangkan waktu untuk menghadiri acara resepsi pernikahan dari kita dan Bahri yang alhamdulillah tadi jam sekitar jam 8.30 sudah melangsungkan akad nikah dan sudah sah menjadi suami istri. Tentu kami ucapkan banyak terima kasih pada Bapak sekalian yang telah hadir pada acara walimah terus ini, walaupun sebenarnya kita masih dilarang untuk mengadakan pertemuan, yang berharap doa restu dari Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan kita dan kali ini insya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bila itu satu hak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak ucapkan terima kasih. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, cinta sejati mereka telah dipautkan dalam ikatan yang suci dan islami. Dan agar bahtera rumah tangga mereka tidak beroleh badai dan tidak karam di tengah perjalanan, marilah kita dengarkan bersama nasihat pernikahan sekaligus doa oleh Bapak Haji Saifuddin Matika, S.Ag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قنوتات حافظات للبيت بما حفظ الله إلى آخر الآية. Yang saya hormati segenap pejabat, baik pejabat di jajaran pemerintah provinsi, kabupaten kota, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, sipil, teknik, kepolisian, para jamaah masjid Nurul Jariah, keluarga besar Harves Gorontalo, hadirin tamu undangan istimewa hadir Bari dan Vita bersama yang muda, insya Allah kita semua diberkahi dan dirahmati Allah. Amin. Siang ini saya tidak banyak nasihat karena yang kita butuhkan adalah doa restu. Sekedar beberapa pesan kepada Vita dan Bari. Bari, Vita, dengan baik-baik ya. Bari, sebagai seorang muslim kau telah menikah dan pilihanmu tepat. Tidak boleh seorang laki-laki muslim memujang karena berarti tidak mengikuti sunnah rasul. Andikal sunnabi paman rani wa'an sunnabi oleh sendiri. Menikah itu sunnahku, kata Nabi. Siapa yang benci pada sunnahku, dia bukan dari bagian umat. Kau telah memilih kita sebagai istrimu. Tentu kita adalah anak sayang bapak dan ibunya. Jangan sia-siakan amanahnya. Kita persilakan kepadamu dan kita menjawabnya. Amanah itu berat, gunung laut, bukit-bukit, bumi tidak mampu menanggung amanah. Ada agama bagi orang yang tidak menjaga amanah. Kalau baik-baik ya, adik Bali, mencintai tidak sekedar niatnya. Satu, lindungi dia dunia akhirat, jaga dia dari alam neraka, bimbing dia dalam ibadah. Apalagi mertua adalah imam kami di negerinya. Yang kedua, nafkahi dilahirkan oleh ibunya. Belum sempat yang balas jasa ibu, justru dia memilih kau untuk dibahagiakan. Jasa ibu tak tertukar, tak terbalas.
kami berpesan kepada kepadamu, bantulah suamimu untuk berbakti pada ibu bapaknya, ya. Karena dia tidak mau membalas jasa orang tua. Bantu dia, usahakan menjadi anak soleh. Dia menjadi anak soleh, di akhirnya dia akan masuk surga. Dan kalau suamimu masuk surga, insya Allah kau pasti jadi bidadari surganya, ya. Jadi kita tidak ibadah tamamnya, ya. Pertama, senangkan hatinya. Kedua, taati perintahnya. Dan yang ketiga, jaga dirimu dan kehormatanmu serta harta milik suami. Baik, Pak Yanto sama Mama Mita dan Mama Papa Bali, doa restulah mereka berdua. Dan doa kami tidak seberapa di kami kekuatan doa orang tua. Tangan orang tua kalau sudah tenaga, tidak ada kekuatan yang mampu menghalanginya untuk tembus sampai kepada Allah. Malam hari ini, maaf siang ini, saya akan memandu doa dan kita akan berdoa bersama. Semoga bahagia kedua mempelai akan abadi sampai di akhirat nanti, dan kita juga dijauhkan dan dihindarkan Allah dari virus COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa al-qurbin wa al-tim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kehadiranmu, karena atas ridho dan rahmatmu Engkau izinkan kami menjalankan syariat agamamu, mengikuti sunnah rasulnya, menikahkan putra putri kami. Bahagiakanlah mereka berdua, sebahagia Rasulullah dan Siti Aisyah. Kayakanlah hidup mereka serta yang keluarga Syekh Usman dan Syekh Ilkaya dan rumah tangga seluruh pelari menjadi contoh dan teladan bagi rumah tangga yang ada di sekelilingnya. Inilah mereka dan anak keturunannya dari narkoba, minuman keras, judi, pornografi, prostitusi, LGBT dan juga dari virus corona. Kami juga mohon pada Nabi Allah, berkahilah pernikahan kami semua yang hadir tempat ini. Andaikan kami belum punya pasangan hidup, takdirkan atas kami pesan hidup yang terbaik untuk kami yang membawa kebahagiaan hebat di dunia akhirat kami. Kami titip anak-anak kami kepada Nabi Allah, berikanlah mereka terbaik menurutmu dan masa depan dan dunia akhirat. Rabbana auzina an nashkur nikmataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardha wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna fi minas salati wa dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyina lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, agar kebahagiaan resepsi pernikahan Vita dan Barli dapat kita kenal, marilah kita abadikan momen pada siang hari ini dalam sesi foto bersama. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami sebut namanya agar kiranya dapat mengambil tempat bersama kedua mempelai.
Semoga momen pada hari ini tidak akan terlupakan. Dan kepada kedua mempelai, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.